Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Idina Melong Borneo. Selamat sore, semoga sehat semuanya. Nah, sekarang saya lagi di gudang kepiting. Kebetulan kepingin makan kepiting ini. Cuma nelayan lagi libur, jadi kepitingnya kurang banyak ini guys. Kita pilih aja seadanya ya. Guys. Kita akan masak kepiting ini. Kepitingnya kita taruh di baskom dulu ya guys. Kita kepitingnya sudah di baskom dan kita akan membersihkannya dulu. Sebelum membersihkan, kita kasih lemas dulu kepitingnya guys. Caranya kita tusuk perutnya begini, biar kepitingnya tidak menjepit. Yes. Jatuh kepiting. Sebenarnya ada beberapa cara untuk meloyokkan kepiting ini. Bisa tusuk dari sini, ini. Tusuk belakangnya. Baru kita diamkan sampai dia loyo. Atau jepitnya dipukul. Kita pukul jepitnya ini biar lepas, biar kita nggak kejepit lagi. Karena kepiting itu dia sudah diikat, bisa juga menjepit. Kita tusuk aja anu perutnya ini. Kita dulu bulunya, kentangnya. Ini. Kalau yang ini kepiting perempuan agak lebar dia punya perut ini. Kita buka dulu ya. Terus kita tusuk perutnya biar nggak menjepit ini guys. Oke. Untuk membersihkannya kita buka dulu ininya. Kita buka. Terus buka ininya. Nah, baru kita buang ininya, insangnya. Insang dibuang. Begitu semua guys, dibuka semua anunya, misalnya sudah tebal. Ini misalnya kita buang. Kita buang semua.
Ini masih goyang-goyang ini, guys. Kulitnya. Nah, ini kepiting bertelur ini, guys. Ini telurnya. Dibuka ini sama. Kita buka batangnya. Buka insannya. Kena pisau, guys. Berdarah. Lanjut bersihkannya. Caranya itu kita pakai air mengalir, ya, guys. Kita bilas, kita pakai sikat kain atau pakai sikat gigi, guys, ya. Gini, guys. Kita sikat biar bersih belakangnya. Ini juga kita sikat biar bersih. Hitam ini, guys, ini yang mau dibersihkan ini. Oke, jepitnya kita pukul dulu biar nanti enak kalau habis direbus. Oh, ini lupa, ini harus disikat dulu ini, guys. Oke, dicuci semua dulu.
Oke, kepitingnya siap untuk dimasak, guys. Sekian video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.